Niniwe terletak di persimpangan rute perdagangan utara selatan dan timur barat yang penting, dan kedekatannya dengan anak sungai Tigris membuat wilayah ini menjadi tanah pertanian dan penggembalaan yang subur. Kekuasaan Kekaisaran Neo-Assyria pemilik kota Niniwe ini membentang dari Libya Timur dan Siprus di Mediterania Timur hingga Iran, dan dari Armenia dan Azerbaijan saat ini hingga Semenanjung Arab. Perilaku masyarakat Niniwe banyak yang tidak bermoral dan kejahatan merajalela di mana-mana. Penumpahan darah sering terjadi baik karena penaklukan bangsa-bangsa lain atau tindak kejahatan warga negaranya sendiri. Pendiri Niniwe. Kota Niniwe dijelaskan dalam Kejadian 10 ayat 11 sebagai kota yang didirikan oleh Nimrod, seorang pemburu perkasa yang membangun Menara Babel dan memimpin dunia dalam pemberontakan melawan Tuhan. Nimrod memiliki garis keturunan yang berasal dari Nuh. Anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet menyebar ke seluruh